Oke, setelah semua selesai dari custom kernel, modul support gaming dan aplikasi HMP full max, langkah berikutnya kita akan tes performa dari CPU, GPU dan tes performa gaming di setting mode gaming Retina 7 dengan custom ROM MIUI 12 dengan Arvana Soft. Yang pertama, kita akan tes performa CPU dengan aplikasi CPU Throttling. Untuk aplikasinya sendiri bisa kalian temukan dan download di Google Play Store secara gratis. Dan kita akan tes performa CPU dengan aplikasi CPU Throttling selama kurun waktu 5 menit untuk memaksimalkan kinerja maksimal yang didapat di setting mode gaming kali ini. Oke, setelah terbuka, pilih Start Test. Oke, setelah tes selesai dan hasilnya mendapatkan performa yang cukup maksimal, untuk kinerja CPU mendapatkan rata-rata performa yaitu 90% dengan nilai 142 GB, salah satu nilai tertinggi di custom ROM dengan base MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 7. Langkah berikutnya kita akan tes performa GPU. Langkah berikutnya kita akan tes performa CPU dan GPU dengan aplikasi AnTuTu Benchmark. Dan nilai terskor yang didapat untuk performa CPU dan GPU dengan aplikasi AnTuTu Benchmark mendapat nilai 170.000. Salah satu nilai yang cukup baik untuk performa gaming di Xiaomi Redmi Note 7 meski belum terlalu maksimal. Oke, langkah berikutnya atau langkah terakhir. Oke, berikutnya kita akan tes performa maksimal untuk bermain game di setting mode gaming Redmi Note 7 dengan MIUI 12. Tepatnya di custom ROM Arvana Soft versi 12.0.1.0 dengan Android 10. Dan kita akan tes dengan bermain game PUBG Mobile dan game Genshin Impact dengan setting grafik 60 fps untuk game PUBG Mobile dan 30 fps untuk game Genshin Impact.
Oke, dan sekian. Oke. Oke, dan itulah tutorial setup atau setting mode gaming Redmi Note 7 dengan custom ROM Arfanasoft MIUI 12 dengan Android 10. Dan untuk performa yang didapatkan setelah setting mode gaming diberlakukan di Redmi Note 7 dengan MIUI 12 di custom ROM Arfanasoft mendapatkan performa yang cukup baik dan cukup maksimal untuk bermain game PUBG Mobile dengan 60 fps, stabil dan tanpa ada lag dan drop fps yang sering terjadi, dan untuk bermain game Genshin Impact cukup lancar meski beberapa kali mengalami lag dan drop fps, namun cukup wajar digunakan untuk di Xiaomi Redmi Note 7. Dan efek yang timbul pastinya adalah efek panas buat kalian yang sering bermain game dan disarankan untuk bermain game di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang dingin. Dan pastinya akan mengalami perubahan di kondisi baterai yang akan sedikit mengalami penurunan performa atau lebih boros dibanding biasanya. Oke, itulah setting mode gaming MIUI 12 Redmi Note 7 di custom ROM Arfanasoft. Dan tutorial ini juga bisa diterapkan di custom ROM lain dengan base MIUI 12 maupun di custom ROM maupun di MIUI 12 versi global official. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.